5 pinjaman bank dan koperasi yang terbaik untuk kaki tangan kerajaan. Yang pertama, Public Islamic Bank iaitu MCCM. Pinjaman peribadi ini ditawarkan secara langsung oleh Public Islamic Bank, yang mana MCCM Resources Sdn Bhd adalah rakan kongsi bank yang membantu pemotongan daripada angkasa. Yang kedua, Co-op Bank yang pertama iaitu CBP, yang mana dikenali sebagai Bank Persatuan, adalah bank koperasi yang menawarkan pinjaman peribadi dengan kadar serendah 2.75%. Yang ketiga, Koperasi Puteri Terbilang Malaysia Berhad. Pinjaman koperasi ini menawarkan kadar faedah yang rendah dengan pembayaran payout tinggi sehingga 95% berbanding dengan kebanyakan pinjaman koperasi yang lain. Yang keempat, Yayasan Ihsan Rakyat dan Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis. Kedua-dua yayasan ini adalah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, bukannya sebagai koperasi, dan pinjaman ini sesuai untuk kakitangan kerajaan yang mencari pembiayaan yang cepat dan selamat. Memandangkan pemprosesan untuk kelulusan kedua-dua yayasan ini sepantas 2 hari bekerja setelah dokumentasi lengkap diterima. Yang kelima, Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad, iaitu dana daripada CIMB. Koperasi ini adalah koperasi yang berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Koperasi ini menawarkan 2 jenis produk pembiayaan peribadi, yakni Cash I dan juga Speed I.